Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulurku. Hai, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama kami Bang Komeng. Ya lur, kali ini saya mau melanjutkan di hari kedua ini. Hari pertama belum saya, tidak saya video. Mau melanjutkan pelatihan, mengikuti pelatihan PKPM. Apa itu? Pelatihan keamanan pangan. Nah, di pendopo, dekat pendopo atau gedung Garya Dharma Kabupaten Pacitan. Jadi ayo kita ikuti perjalanan dan acaranya tadi nanti, acara-acara pada pagi hari ini. Ikuti saya sampai selesai. Oke, ini hari terakhir saya mengikuti pelatihan. Oke, hari terakhir pelatihan PKPM. Ya, terima kasih, yuk perjalanan kami ke Pendopo Pacitan. Oke. Iya, sedulurku, kali ini berada di perbatasan Karangrejo dan Gayuan, Desa Karangrejo dan Gayuan. Melewati jalan yang luar biasa nikungnya. Ini jalannya bagus, akan tetapi hati-hati. Tikungan tajam. Ya, tikungan tajam. Suasananya di jalan desa kami, Desa Karangrejo dan juga Desa Gayuan ini sangat asri. Banyak hijauan, penghijauan tumbuh-tumbuhan baik di sisi kanan dan sisi kiri. Di situ ada pohon, banyak pohon jatinya ini, Lur. Pohon jatinya. Desa Gayuan ini terletak di antara Desa Jatimalang dan Desa Karangrejo. Ini luar biasa, jalannya rame perlahan-lahan karena ini jalannya dibangun, di tepinya dipakai atau dipasang pralon ini apa bahasa Indonesia ya, intinya itu ya, yang di pinggir jalan ya, tepi jalan itu kan ada pralon besar-besar sekali, itu dipasang di pinggir jalan. Jadi untuk melewati di Desa Gayuan ini harus hati-hati. Yang mau ke air hangat pasti melewati ini. Ini proyek, ada proyeknya. Wah, besar sekali tuh. Untuk berharap hati-hati. Kalau hujan juga licin. Ya, lanjut di perjalanan ini sampai di Arjosari, Lur. Nah, pertigaan Arjosari, kita perlahan-lahan melewati di depan Pasar Arjosari. Ya, Pasar Arjosari ini luar biasa ramainya jika pasarannya Kliwon dan juga Pon. Pasar Pon, oke. Apa sawah. As. Mobil iki piye iki? Ngalon-ngalon lur. Oke, lanjut. Banyak sekali nih kendaraan antri di pom bensin. Oke, kita belok kiri guys ya, menuju ke Kabupaten Pacitan. Ini belok kiri. Ini pagi-pagi kalau jalan ke Pacitan Kabupaten belum ramai ini. Jika nanti sudah siang atau menjelang sore ramai sekali ini jalannya. Lanjut, saya skip langsung di Pacitan, masih di kota Pacitan ini, di depan alun-alun. Nah, ini kita memasuki pendopo, ya, masuki pendopo lur, pendopo Kabupaten Pacitan. Di depannya itu alun-alun. Kita ke kiri, ini masuknya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ya. Waduh, dicegat iki, dicegat. Harap hati-hati. Iki Mbak E masih. Oke, lanjut.
kita menuju ke parkiran. Parkirannya samping ini. Pelan-pelan. Nah, sudah memasuki di parkiran pendopo atau di belakang atau depan ini. Berikan gedung Karya Dharma. Parkir dulu. Kiri sajalah, kiri ke kiri saja ini yang luas. Belum, wah ternyata belum ada orangnya ini. Konco-konconnya nganti pada nih. Oke. Ini suasananya di parkiran gedung Karya Dharma. Yang laki-laki hanya satu itu. Alhamdulillah sudah selesai, sudah sampai juga di gedung Karya Dharma Kabupaten Pacitan, guys. Ini saya berada di pendopo. Oke. Gedungnya di sana itu, gedungnya Karya Dharma. Tulisannya kebalik. Nah, itu. Ini kan gedungnya dekat damkar. Itu dekat damkar Pacitan. Pelatihan kami ini selama 2 hari. Ini kan hari terakhir. Hari terakhir mengikuti pelatihan. Sambil menunggu teman saya yang belum hadir. Katanya tadi OTW kok belum datang-datang. Pelaksanaannya di dalam itu. Foto bersama dulu atau gimana itu? Oh, registrasi di sana. Nunggu dulu teman-teman saya yang sedang perjalanan. Itu pendopo. Kita lihat pendoponya. Iya, syuting pendopo nih. Ini pendopo, guys. Kita lihat pendopo dari ngono. Pendoponya di sana. Itu pendopo. Ayo kita masuk saja ke gedung Karya Dharma. Kita masuk di gedung Karya Dharma. Oh, nanti foto. Ini coffee break dulu, ambil kopi, guys. Antri ternyata, ambil kopinya antri. Di dalam itu saspanan semuanya itu. Ini antri dulu, ambil kopi. Lihat situasi di belakang, guys. Di sana pendoponya itu, lapangan nih, guys. Air di sekitar sini. Kopi di sini. Cukup kopi sih kita. Ngopi dulu. Kamu ngeplok kok. Nasi, emang sing. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa sih kopi ini? Okay.
guys. Alah, penting ngorek-ngorek. Ujian dulu, lanjut setelah ngopi. Ujian, guys. Terus paneng. Waduh sepaneng. Soalnya siapa niki? Seadanya. Oke, siap dikumpulkan. Moga-moga bener kabeh. Tangan, Pak. Tangan. Selamat. Gimana kabarnya? Soalnya diambil. Kan jawaban. Ini dari berbagai daerah. Ada yang Tonorojo, ada yang Sudimoro, Galombo, Arjosari. Perwakilan per kecamatan ada yang Awangan. Oke, lanjut. Di lanjut saja nanti. Alhamdulillah sudah selesai, mau pulang dulu, guys. Nggih, pulang. Pulang dulu. Iki malah mati sepeda iki piye iki? Ket, ket kipas. Ket kipas. Ini mas, amplop ini berapa? Kali ini lima ratus. Kali mas, ayo guys. Duh, ini susah ini. Mau pulang. Ayo Mas Adul, get Mas Adul. Oke. Siap, terima kasih persetanan ini. Saya pulang dulu.